Masya Allah ya, rapi dan bersih sini. Tuh. Walaupun rumah panggung-panggung tapi menarik sahabat. Terjaga kebersihannya. Oh, Nabi mah asli orang Lebak deh. Lebak tuh di mana, Pak? Di Dermaga. Oh, Cik ke Somalang. Naik ka dieu weh. Ke Somalang. Bek kali dieu sa. Oh, kali dieu. Wih deh, pemandangannya indah banget sahabat. Kita berada di atas bukit dan hawa dingin dan sejuk serta asri ya menyeliputi. Sahabat, gimana kabarnya? Semoga puasa kali ini diberikan kelancaran dan kesehatan ya, serta dimudahkan rezekinya. Amin. Sahabat, mau tahu nggak sekarang saya berada di mana? Sekarang saya berada di dekat perkampungan namanya Kampung Cilalai, sahabat. Ini jalan akses ke perkampungan ini melewati sungai kecil seperti curug, sahabat. Lihat di depan sahabat, dan perkampungannya berada di atas sana sahabat. Kita jalan ke sana ya, nanti kita berpetualang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap simak dan tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa untuk mendukung channelnya dengan cara menekan tombol subscribe, like dan komen. Yuk kita gaskan sahabat. Masya Allah ya. Di sini ada sungai air mengalir ya. Walaupun kecil tapi deras airnya sahabat dan jernih. Nah, di sebelah atas sana ada perkampungannya sahabat. Masya Allah ya, kita sudah sampai nih sahabat. Kita dari bawah tadi ya jalan-jalan, dan motor saya ditaruh di atas sana, saya di perkampungan sebelah ya. Dan di sini ada pohon nanas sahabat. Ini bagus juga ya untuk menahan longsor nih. Masya Allah ya, yakin betah di sini ya. Sudah asri perkampungannya dan bersih sahabat, tuh lihat. Nggak ada sampah, ngelihat sampah ya, daun
sedikit pun nggak pernah lihat nih. Ini pada rajin-rajin banget sahabat. Tuh lihat, kampungnya bersih resik ya. Wih, pemandangannya indah banget sahabat. Kita berada di atas bukit dan hawa dingin dan sejuk serta asri ya menyelimuti perkampungan Cilalai ini sahabat. Kayaknya ya kita bisa bawa motor nih, soalnya licin. Ini curam banget dan berlumut sahabat, takut jatuh. Ini sepi banget sahabat, mungkin karena sedang beristirahat ya. Ini karena mau tengah hari sahabat, sekitar jam 11 siang ini, tapi cuacanya redup ya dan sangat sejuk karena ini di daerah pegunungan sahabat. Dan mungkin karena bulan puasa atau masih di pesawahan ya, belum pulang atau dari kebun. Bu ngiring amengan. Ngiring amengan paling dia. Itu kampung Cilalainya. Bios gitu kah kamera. Itu radio, iya ini jadi istirahat itu. Oh jadi istirahat ya. Saraum itu cara air ianya. Sepi gitu. Nah sahabat, aktivitas mereka masih beristirahat di dalam rumah-rumah sahabat. Assalamualaikum. Dede ngiring amengan deh, wali dek. Tujuh naon dede ameng. Dan ini ada bunga sabulan sahabat. Tuh. Indah ya. Di depan pekarangan rumah. Bapak nujung ada malah itu pak. Eta kamar cai. Oh panto. Oh, eta murang kali. Aduh kamar cai. Oh iya mah incu. Oh. Oh ini kasep nih bodas incu. Alhamdulillah. Mau panah ganteng. Berarti putra bapak mah bapak nah gitu. Murang kali tanah. Istri na. Oh bapak nama saya seorang dia berarti. Murang Cilame. Cilame tadi mana? Salak. Oh, Cisalak. Oh, iya ya. Anu bade ka ieu nya. Jadi saum teu? Henteu. Heeh, sakalit keneh nya. Tos mesen acuk anyar da acan. Da acan. Gampil. Gampil ya. Si kane lami. Mohon.
dan kita bisa dengarkan suara apa ya, kalau kita bilang tongeret apa kurais gitu ya. Coba kawan-kawan bisa memberi penjelasan ini namanya apa, yang suara ngek gitu ya, kayak bunyi ngegas gitu. Tapi mah asli orang Lebak deh. Lebak tuh di mana, Pak? Di Dermaga. Oh, cik, ke Somalang. Naik ka dieu weh. Ke Somalang. Bek bali dieu sa. Oh, bali dieu. Eta nu pada naik jalan bukan negara apa. Oh, mohon mohon mohon. Satacang kebon teh mere nya. Mohon. Ari masyarakat tadi dieu mah ka kana pertanian mah ini ya. Kana tani di dieu teh anu ya istilah nama. Pokok mohon sarang ieu sayurannya nih teh sayuran mah janten kengengna ku urang Lembang. Urang Lembang sayuran nah, urang dieu mah teu aya nu sayuran janten pare we. Oh janten pare pare paling sampeu gitu. Di lokaran cara paling urang dieu mah apala mohon sayuran mah kedah dicoo. Berakna kuda api kinya kuda terang. Padi mapan, ayna cep misalkan, oke sasasi, beraket. Mulu kalau dia itu apa? Warag. Sabar aja am. Nyalira. Oh nyari. Oh. Kau dek bedeng giring dek. Giring. Sawah ya, rapi dan bersih sini. Tuh. Walaupun rumah panggung-panggung tapi menarik sahabat. Terjaga kebersihannya. Dan nampaknya mau hujan sahabat nih. Sudah cuplak. Allah ya. Tuh ya Allah ya. Di sini bersih banget sahabat tuh. Terjaga keindahannya, kerapiannya ya. Nah sahabat, sampai di sini dulu pertemuan kali ini sama Kang Hanif ya, berpetualang di Kampung Cilalai, Desa Cipunagara, Cisalak, Kabupaten Subang. Semoga terhibur sahabat. Sampai ketemu di konten-konten video berikutnya. Jangan lupa untuk follow akunnya, subscribe, like dan komen. Saya Hanif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.